Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi kana bi ibadihi khabiran basira. Tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allazi ba'asahu bil haqqi basiran wa nazira. Wada'iya ilal haqqi bi'iznihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kasira. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kalau direnungkan secara mendalam, kita mungkin sudah tidak tahu lagi berapa jumlah dosa yang telah kita lakukan seumur hidup. Manusia tidak akan pernah luput dari dosa, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Meskipun demikian, ada bagian dari hati kita yang meronta setelah melakukan dosa. Ada hasrat ingin segera meminta ampunan Allah atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sahabat beriman, ada beberapa zikir penghapus dosa yang dapat kita lakukan dimanapun dan kapanpun. Zikir penghapus dosa ini sangat perlu kita amalkan. Karena sebagai muslim, tentu kita harus selalu memohon ampun hanya kepada Allah. Karena hanya Dia sang penolong dan pengampun. Berikut ini adalah beberapa zikir penghapus dosa yang penting untuk kita ketahui dan perlu kita amalkan. Yang pertama adalah istighfar sebanyak-banyaknya. Kalimat singkat ini ternyata punya arti yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat yang dapat membuat orang yang penuh dosa menjadi bersih. Astaghfirullah yang memiliki arti aku memohon ampun kepada Allah merupakan ucapan yang sangat Allah senangi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai anak Adam, seandainya dosamu menjulang tinggi ke langit, lalu engkau banyak beristighfar dan banyak memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosamu." Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, mengucapkan tahlil. Tahlil adalah ucapan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah pengakuan akan keesaan Allah dan berpasrah akan kehendak Allah. Maka ucapkanlah La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dibaca 100 kali akan memperoleh ganjaran sebagaimana membebaskan 10 budak, dan 100 kebaikan akan dicatatkan atasnya, dan 100 dosa akan dihapuskan dari catatan amalnya, dan ucapan tadi akan menjadi perisai baginya dari setan pada hari itu hingga malam hari, dan tak ada seorang pun yang bisa mengalahkan amal kebaikannya kecuali orang yang melakukan amal yang lebih baik darinya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, tasbih yang kaya pahala. Kalimat tasbih subhanallah, yakni kalimat yang sering kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari.
kalimat tasbih ini ternyata memiliki dampak yang luar biasa. Kalimat subhanallah yang artinya maha suci Allah diucapkan sebagai tasbih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu mengusahakan 1000 kebajikan setiap hari? Lalu ada di antara sahabat yang hadir bertanya kepada beliau, bagaimana mungkin ada di antara kita yang mampu mengusahakan 1000 kebajikan? Beliau bersabda, iya, bertasbih 100 kali akan dituliskan baginya pahala 1000 kebajikan atau dihapuskan darinya 1000 keburukan. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, zikir setelah sholat. Setelah sholat, saya sarankan kepada saudaraku semuanya, jangan bangkit dari sejadah dulu. Ada zikir setelah sholat yang juga menghapus dosa sebanyak buih di lautan. Zikir ini bisa dibaca setelah selesai sholat fardu dan termasuk salah satu zikir-zikir penghapus dosa yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan tasbih subhanallah di setiap akhir sholat sebanyak 33 kali, mengucapkan hamdalah alhamdulillah sebanyak 33 kali, mengucapkan Allahu Akbar sebanyak 33 kali, lalu di akhir zikirnya ia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan yang berhak disembah dengan hak selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya segala puji dan baginya kerajaan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya sekalipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang terakhir adalah zikir ketika akan tidur. Zikir ini sangat mudah diucapkan, tetapi memiliki dampak yang luar biasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang dari kalian menuju kasurnya dan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka Allah ampuni dosa-dosanya meski sebanyak buih lautan di dunia ini. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tiada dosa yang tidak Allah maafkan jika hambanya berusaha untuk bertaubat dan ingin memperbaiki diri. Jangan bosan memohon ampunannya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah zikir-zikir penghapus dosa yang perlu kita amalkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.